Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar mulur wonten ing channel ini lagi. Kali ini kita berada di Jalan Piyungan Prambanan, Lur. Nah, seperti ini suasananya di Jalan Piyungan Prambanan. Kalau kita lurus terus nanti sampai ke Gangju Piyungan. Nah, ini di video ini kita akan melihat seperti apa jalan tembusane Sleman Gunung Kidul, dan itu adalah exit tolnya Jogja Solo. Wow. Exit tolnya jalan tol Jogja Solo, Lur. Seperti ini. Nah, ini ada tulisannya ya. Piyungan lurus ke kiri Ratu Boko. Seperti ini. Saya kapan tuh lewat sini itu belum di aspal, Lur. Tapi coba kita lihat apakah sudah di aspal. Oh, ternyata sudah di aspal, Lur. Nah, ini seperti ini lah. Di sini adalah exit tolnya tol Jogja Solo. Seperti ini, kita akan belok ke kiri. Nah, ini ternyata sudah pengaspalan, dan di samping kiri kanan kita seperti ini. Nah, ini ada ditanami pohon-pohon. Nah, di sini ada, oh, juga ada drainase yang juga, Lur. Ini, Lur. Ini kan di sini ada taman-tamannya juga, Lur. Ini, Lur. Seperti ini, nah, ini Lur, di sini kiri kita. Oke, sudah halus, Lur, sudah halus full. Kalau ke ngetan terus, udah halus, Lur. Sudah sip, kita akan mencoba ngetan terus seperti apa perkembangannya di sini. Nah, ini adalah jalan mana ya, Lur? Ini besok akan tembus sampai ke Gunung Kidul. Jadi kemungkinan di situ kan ada tebing. Nah, tebingnya itu akan dihancurkan Lur. Ya, dibelah tebingnya. Jadi pemandangannya bagus banget, Lur. Nah, ini ternyata belum selesai ya, Lur. Ini masih finishing, Lur. Nah, kalau kita belok ke kiri nanti akan sampai ke situs Keraton Ratu Boko ya, Lur. Oke, seperti ini jalannya, Lur. Ini alamatnya berada di Boko Harjo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Ini jalannya seperti ini dan sudah diaspal full. Kurang finishing aja, dan di sini ada jalan ke kanan. Nah, ini ke kanan ini kan sampai ke wisata Keraton Ratu Boko. Nah, ini kesana. Dan di samping kanan kita ini sepertinya ada asrama atau pondok ya, Lur, pondok pesantren. Dan kalau kita lurus terus nanti sampai ke Gunung Kidul, tapi belum tembus, Lur. Baru proses apa ya, pembelahan tebing yang ada di pinggir jalan sana, Lur. Nah, mungkin video selanjutnya kita akan melihat progresnya yang ada di sana seperti apa. Jalannya full aspal, mulus, Lur. Dan di sana tuh ada wisata Banyu Nibo. Di sini halus polir, Lur. Mulus, Lur. Nah, Lur, kita akan mencoba melihat ke sana terus. Ini ada perapatan kecil. Ini agak mendung, Lur. Agak mendung. Dan kemarin hujan terus, setiap habis luhur tuh hujan. Ini alhamdulillah ini tidak hujan. Mungkin nanti kan hujan lah, itu udah mendung peteng, Lur. Wah, ini jauh sih. Sampai sana kita akan melihat ke sana, ke ujung sana, apakah sudah sampai apa. Ternyata seperti ini. Nah,
nanti kita akan melihat. Oh, tebing-tebingnya di sini lor, belum belum selesai tebing-tebingnya. Nanti seperti ini, nah ini prosesnya seperti ini. Nah ini buntu ya lor, nah ini besok ini akan, ya ini tebingnya akan dibelah lor ini. Seperti ini lor. Tapi tidak ada aktivitas di sini lor, tebing ini. Ini jembatannya juga baru tuh lor, jembatan di situ. Nah, di sana tuh ada anu lor, ada wisata alam banyak tipe lor. Ini jembatannya seperti ini lor, jembatan. Kita akan ke sana. Nah, kita ke sini juga seperti ini. Finishing lor, proses lor. Ini habis hujan deras terlihat genangan lor, genangan air. Ini di sini dagangan lor, bukit-bukit. Wah, di sini ada pesawat lor. Mana tuh latihan pesawat penerbangan TNI AU lor. Jadi kalau kita ke belakang terus tadi, sebenarnya akan sampai ke apa ya? Akan sampai ke tebing breksi, wisata tebing breksi itu. Jadi itu akan tembus sampai ke Gunung Kidul. Nah, jalan ini akan dari ini dari Sleman akan tembus ke Gunung Kidul. Exit tolnya itu di sana loh. Dan di mana ya? Sekitaran tebing breksi itu kemungkinan tuh ada rest area-nya juga loh. Ini ada rest area. Ini juga ada rumah baru. Wah, ini keren banget. Mana nih, jauh sekali. Ini oh ternyata di sini juga seperti ini lor. Nah, ini kalen-kalen mana aliran air seperti ini. Nah, di sini ada rumah ya keserempet ya lor, rumah keserempet itu juga ada rumah baru. Pokoknya keren banget di sini lor, pemandangannya bagus banget. Samping kanan kita ini ada rumah-rumah, ini keserempet rumah itu. Untuk pengaspalan sudah selesai lor, pengaspalan sudah selesai dan sangat indah sekali ini lor, halus mulus. Sini lor, nah ini nanti akan ke sana terus menyambung sana lor, tol Jogja Solo nih. Nah itu di situ ada patok-patoknya lor, nah itu akan lurus sampai sana kayak. Nah ini gorengannya akan tersingkir. Nah itu sana sini patok-patoknya sudah kelihatan lor, ini dia rumahnya juga. Terlalu ya terbesar loh maro. Waduh lur gini lur. Agak kremon-kremon. Agak kremon-kremon. Oke.
Kayaknya video cukup di sini ya, lurnya ngapain tuh juga banyak kekurangan. Ini kita hanya melihat progresnya seperti apa. Ternyata sudah tengah skala, sudah selesai, sudah finishing. Cuma finishing aja, kurang beberapa mungkin pinggir-pinggir taman-taman seperti itu. Dan akan terus berjalan ke timur terus sampai ke Gunung Kidul, dan tebing-tebing itu akan ya akan terbelah. Oke, mungkin video cukup di sini. Jangan lupa juga banyak kekurangan, mohon maaf buat besarnya. Jangan lupa saksikan video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.